semakin hari semakin malam ini bertempat di lokasi Katasik, salah satu contoh mungkin di salah satu paling di awal-awal kelurahan di Kecamatan Purbaratu yaitu Kelurahan Sukanagara. Alhamdulillah seperti kita dilaksanakan pembukaan tempat Katasik. Di situ ada Pak PJ, tentunya ini ada Pak Kadis Perawaskim, ada Pak Camat, dan ada dari Pertamina. Saya tahu bahwa rekan-rekan dengan Katasik ada tim kerabat kerja bekerja sangat keras. Kita lihat ya bagaimana Pak Momons. Kali ini kita berliput di lorong Katasik, bertempatnya di Sukanegara. Sukanegara. Kami tidak bisa. Alhamdulillah ramai sekali, bisa dilihat ada penontonnya di sana. Antusias warga membayar. Antusias warganya luar biasa. Di belakang juga. Kami sarankan kepada Pak Rusdi. Bahkan ada AA. Bagaimana AA? Cukup ramai masyarakat di sini. Alhamdulillah antusias masyarakat Kota Tasik begitu besar karena ingin mengembangkan Kota Tasikmalaya ini supaya produktif. Saya terima kasih karena saya jadi warga Sukanegara. Saya terima kasih banyak. Oleh karena itu adanya pengembangan global ini jadi semakin bagus, semakin baik. Terima kasih. Tak gitu Pak Momon, inti nama ya tadi pasti ancai kutuan rumah. Ini saya bisa duduk hari ini malam ini. Tugas malam ini sebagai apa? Di malam hari ini kita sebagai kan itu kadieu. Sebagai kan itu kadieu. Support kita kan. Yuk. Yang dekat dulu Pak, sebelah saya dari Pertamina saya. Kalau program CSR Pertamina bisa jatuh ini ke wilayah Sumatera itu apa Pak? Bapak, ini program Katasik sungguh luar biasa ya, pemberdayaan masyarakat ya, menumbuhkan wilayah yang ya membangkitkan masyarakat wilayah mana ini, Sukanegara Purbaratu ya, begitu luar biasa ini, mudah-mudahan bisa berkelanjutan terus berkembang dan bisa masyarakat semuanya berperan aktif seperti itu ya. Luar biasa ini Katasik di Sukanegara Purbaratu. Ya. Siap. Pak Kadis. Tes dimoni dulu. Testimoni malam ini? Alhamdulillah di malam ini satu lagi muncul lokasi Katasik baru di Kelurahan Sukanegara. Bekas alhamdulillah berkat kolaborasi yang sangat apik antara masyarakat Kelurahan Sukanegara dengan Pertamina yang alhamdulillah mendukung sepenuhnya program pemerintah Kota Tasik untuk mengembangkan Katasik sebagai salah satu alternatif destinasi wisata dan perekonomian di Kota Tasikmalaya. Mudah-mudahan bisa didukung oleh semua pihak dan ini bisa lebih banyak lagi muncul Katasik baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam ini launching Katasik Rojak di Kelurahan Sukanegara Kecamatan Purbaratu. Alhamdulillah acara lancar. Sekarang lagi sesi jaipong. Terima kasih. Wilujeng Wengi. Saat ini kita sedang melaksanakan launching Katasik di daerah Purbaratu. Untuk acaranya ini kita tidak live streaming, kita support hanya untuk ke layar display saja. Dengan di samping saya ada Bapak Royan. Ya, halo.
Kembali lagi bersama saya. Bersama saya Balada si Roy Motovlog ya. Jangan lupa like, comment dan subscribe. Like, comment dan subscribe. Lanjut, kita lihat ke sebelah sini ya. Ya, ini di balik layar ada. Alhamdulillah. Wibowo Hotel di Bandung langsung menuju ke Tasik. Mudah-mudahan ke depan di sini ada Bobo Katasik. Ya, ada Bobo Katasik sehingga bisa menginap di sini. Terima kasih buat teman-teman IKP. Ada Adidan, ada Aroyan, Aji. Tim jaringan juga ada Pak Seknis juga. Tadi juga ada Pak Kadis, ada Pak Kabinaptika. Mudah-mudahan ke depan mungkin bisa kegiatan kemitraan bisa dilaksanakan di sini ataupun di Katasik-Katasik yang lainnya. Oke guys, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Katasik ini luar biasa. Antusias masyarakat menyambutnya cukup bagus. Ini sebagai bentuk bahwa bahwa program-program yang dilaksanakan pemerintah sudah dirasakan oleh masyarakat, sudah disambut baik oleh masyarakat. Nah, kita berharap juga masyarakat bisa pembangunan nanti bisa dinikmati, dirasakan dan bisa dijaga agar kemanfaatan program ini bisa berkelanjutan. Sekian dan terima kasih. Oke. Alhamdulillah untuk kegiatan program Katasik yang berlokasi di Kelurahan Sukanegara Kecamatan Purbaratu berjalan dengan meriah ya. Ini banyak dihadiri oleh masyarakat sekitar. Harapan kami dengan adanya program Katasik ini untuk tetap terus berjalan, bisa dilaksanakan dan dijadikan tempat yang menjadi pusat untuk kegiatan-kegiatan perekonomian di sini atau perkumpulan-perkumpulan yang nantinya mungkin kedepannya bisa jadi untuk tempat pusat keramaian atau pusat di sini ada kegiatan-kegiatan yang bersifat pariwisata ya. Menampilkan dari ekonomi, dari perekonomian lokal di sini. Mungkin kedepannya ini perlu untuk ditindaklanjuti dan dikomunikasikan lebih lanjut dengan stakeholder yang ada di sini supaya menerima kunjungan-kunjungan yang berasal dari luar daerah. Terima kasih. Dalam program Katasik ini unsur yang terlibat seperti apa, Pak? Unsur yang terlibat di dalam program Katasik yang kita jalankan ini semua unsur yang ada di Kelurahan Sukanegara, Pak. Tempatnya di RW 3 dan RW 2. Jadi ada 2 RW yang terlibat di Katasik ini yaitu RW 2 dan RW 3, Kampung Sindang Kasih dan Kampung Sindang Sari. Kalau status tanah sendiri ini, Pak, milik siapa? Status tanah ini kita gunakan milik masyarakat yang dari RW 06. Ini milik DKM. Ya, milik DKM RW 06 yang kebetulan lokasinya berada di kawasan wilayah RW 2 dan RW 3. Ya. Kalau nanti ke depan ada yang pengen meeting katakanlah di sini, Pak, seperti apa, Pak, nanti? Insya Allah, karena memang ini porsinya seperti demikian, Pak, karena kita juga berharap ada dari dinas-dinas atau dari organisasi-organisasi yang mau melaksanakan meeting di lokasi kita. Tentunya ini menjadi tujuan kami untuk peningkatan ekonomi masyarakat yang nantinya terlibat dari tingkat masyarakat juga, Pak. Terima kasih. Ya. Untuk malam hari ini sangat luar biasa. Saya apresiasi terhadap para pengurus Dewan Katasik yang saya tahu bekerja siang malam hampir satu bulan lebih mempersiapkan hal ini, dan hal ini mudah-mudahan menjadi amal kebaikan di masa yang akan datang lebih baik lagi, dan mudah-mudahan untuk kedepannya juga Katasik dapat berkembang sesuai dengan harapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
malam hari ini sangat luar biasa. Nah, ini sebenarnya di luar ekspektasi kami. Ya, kita bergerak dari awalnya hanya niat saja. Alhamdulillah dengan kerjasama, dengan kolaborasi yang baik, seluruh elemen masyarakat, ini bisa terwujud. Ini mungkin tidak akan terwujud oleh pemerintah saja, tapi yang paling jelas masyarakat yang luar biasa, palurannya luar biasa juga, dan kita bisa melaksanakan ini yang namanya unsur pentahelix, semua di kecamatan ini bisa bergerak. BUM-nya bergerak, LSM-nya bergerak, pemudanya bergerak, masyarakatnya bergerak, medianya juga bergerak. Tentunya ini mungkin apa hasil daripada kerja kolaborasi semua pihak seperti itu. Sukanagara. Mantap. Tasik ini termasuk salah satu yang terbaik di Kota Tasik. Artinya Purbaratu bisa menjadi percontohan untuk 10 kecamatan mungkin baru. Bisa jadi, nanti kita akan lihat juga perkembangan yang ada di tempat yang lain ya. Tapi setidaknya ada harapan di sini untuk tumbuh lebih baik. Terus Pak Wali, ini kan animo masyarakat ya. Animo masyarakat mungkin jangan hanya seremoni aja, tapi bisa berkontinu untuk kunjungan di sini. Ini dari saya sampaikan. Program ini harus bermanfaat, tidak hanya launching terus kemudian selesai ramenya hari ini, kita akan buktikan besok lusa bagaimana ini bisa tetap ramai. Caranya bagaimana ya, hidupkan dulu dengan kegiatan-kegiatan ekonomi. Mungkin himbauan bagi katasi-katasi yang di daerah lain Pak Wali bisa. Ya, saya masih menunggu progres yang katasi-katasi yang lain-lain. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ada progres-progres yang baik lah dari kecamatan-kecamatan yang juga mengembangkan katasi ya. Menurut Pak Wali sendiri progres di Purbaratu yang jarak ini seperti apa nih? Cukup bagus. Sangat baik. Kenapa? Saya tahu awalnya tempat ini, jadi saya tahu bisa membandingkan hari ini. Jadi kita bisa justru kembangkan. Yang mahal tuh yang begini, ketika dia tumbuh dari nol menjadi suatu hal yang baik. Satu lagi harapan apa yang bisa dikembangkan Pak Wali di masyarakat di sini yang selain ekonomi UKM juga di sini juga ada kano yang saya lihat nanti bisa kita kembangkan, nanti kita bisa kita up. Oke, makasih Pak Wali. Tim kerabat kerja IKP bersama tim dari Prokopim ya. Gak ada siang, gak ada sore, gak ada malam, kita tetap kerja. Semangat! Tim demi pimpinan kita kerja terus. Tim protokol Setda Kota Tasikmalaya. Siap melayani pimpinan kapan dan di mana saja. Mantap! Kecamatan Purbaratu semakin sukses dan maju. Oke. Agenda setelah dari sini, kemana? Pulang dulu. Untuk sementara kita dulu menunggu... Black. Oh ini mobil. Testimoni dulu. Ke sini ya. Kamu gelap sekali. Wajahmu. Ngobrol lah. Sudah kasih. Nah, dapat hasil kegiatan kita hari ini. Hasil kegiatan kita hari ini alhamdulillah ini logistik. Pokoknya seluruh kegiatan harus dibekali dengan logistik. Ya, mantap. Mantap. Oh iya.